Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, sudah sunatullah Allah menciptakan makhluknya termasuk manusia berbeda-beda, berbeda bahasa, berbeda bangsa, berbeda warna kulit, berbeda budaya, kultur, termasuk berbeda agama. Ingat, itu sudah sunatullah, artinya sudah keputusan Allah. Untuk menjaga kelestarian umat manusia, untuk menjaga kelestarian alam, untuk menjaga harmonisasi di antara sesama, maka dibutuhkan toleransi. Dibutuhkan saling menghormat, dibutuhkan saling menghargai. Tapi kita harus yakin bahwa seluruhnya Allah ciptakan. Kulit putih, kulit hitam, kalangan Arya, dan lain-lain, semua Allah ciptakan. Yakin itu semua Allah yang Allah ciptakan. Nah, kita selaku umat Islam yang punya keyakinan utuh bahwa semuanya Allah ciptakan, kita harus menjaga keseimbangan itu. Kita jaga persaudaraan, kita jaga ukhuwah insaniyah. Sebab ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah, ada ukhuwah wathaniyah, persaudaraan kebangsa atau kebangsaan. Kemudian ada ukhuwah persaudaraan di antara makhluk. Nah, sekarang kita bahas ukhuwah insaniyah. Hubungan persaudaraan di antara sesama umat manusia. Kita harus berpatokan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-islamu kal jazanil wahid aw islamu kal bunyanil wahid. Islam itu seperti satu jasad atau Islam itu seperti satu bangunan. Jasudu ba'du ba'dha. Antara yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mendukung. Menghargai antara sesama yang berbeda pendapat. Yang sering bikin kita stres itu memaksakan orang lain harus sama dengan kita, kita stres. Orang lain dipaksa pendapatnya, orang lain dipaksa keinginan supaya sama dengan kita. Ya gak bisa, orang kan sama, beda keinginannya. Orang beda pendapatnya, karena diciptakan berbeda tadi. Biarkan orang lain berpendapat beda, biarkan orang lain keinginan yang beda. Kita harus legowo menghargai perbedaan itu. Menghargai perbedaan, insya Allah tidak akan stres. Insya Allah tidak akan tersiksa. Perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, hatta perbedaan agama sekalipun. Karena sudah Allah atur seluruh dalam Al-Quran. Quran menawarkan toleransi misalnya di surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma'abud. Wa la ana abidun ma'abadun. Wala antum abiduna ma'abdu lakum dinukum waliyad. Di situ ada kalimat la abudu ma ta'budun. Aku tidak akan ibadah kepada Tuhan yang kau sembah. Sebaliknya, engkau juga tidak akan menyembah terhadap Tuhan yang aku sembah. Ujungnya lakum dinukum, bagi kamu agamamu waliya dan bagiku agamaku din. Waliya din, bagiku agamaku. Dalam persoalan agama. Tapi sekali orang itu hampir dominan terjadinya perdebatan, terjadinya pertengkaran dalam perbedaan
pendapat. Kenapa perbedaan pendapat lebih meruncing? Karena ada awalnya perbedaan pendapatan. Ujungnya adalah sering dikaitkan dengan masalah materi. Maka ketika ada pendapat yang berbeda, kita telisik dulu, sing arif bijaksana. Kenapa harus beda? Kenapa dia bicara begitu? Gitu. Sebab kearifan itu hati dan dia terlatih. Sudah sunatullah, saya katakan. Sudah sunatullah menghargai perbedaan. Tapi ingat juga ketika kita di zaman yang serba modern seperti ini, serba canggih sekarang ini, jangan sekali-kali menyerbakan berita atau pendapat. Kami sepakat sependapat dengan kita, padahal ini salah, lalu kita sebar, itu berbahaya. Berbahaya. Hargai perasaan orang lain yang berbeda tadi. Hargai perasaan orang lain yang beda pendapat dengan kita. Tahan bibir. Tahan jari. Sekarang kalau dulu kan istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang sudah beralih. Jarimu adalah harimaumu. Tahan itu. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, menghargai saudara sesama, apalagi menghargai adik, kakak, gitu kan. Terutamakan orang tua, tetangga. Kearifan ini akan menghasilkan kebijaksanaan, akan melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Yang bisa menyaksikan memaksakan orang lain supaya sama dengan kita. Memaksakan orang lain supaya sependapat dengan kita. Jadi kita pelihara uhuwah basyariah, hubungan kemanusiaan atau misalnya uhuwah watoniyah, persatuan sebangsa dan setanah air. Kemudian ada uhuwah diniyah, persaudaraan keagamaan, seagama atau yang beda agama, supaya kita tidak terlewat lagi dengan orang-orang yang berbeda dengan diri kita. Ingat, toleransi bukan liberalisasi. Toleransi adalah menghargai tasamuh, menghargai orang lain. Kalau liberal adalah mencampur adukan paham atau ajaran. Dibeda, harus dibedakan. Karena semuanya toleransi tasamuh diajarkan dalam agama yang kita yakin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.